Puluhan masyarakat bersama TNI Polri dan dinas terkait bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah Endiomo yang ada di Desa Serabah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Dengan menggunakan peralatan seadanya, timbunan material longsor berupa tanah dan bebatuan disingkirkan dari dalam dapur rumah korban. Kapolsek Bendungan AKP Bambang Dwianto menjelaskan, tanah longsor terjadi pada Senin petang, dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah Bendungan selama sepekan. Dampaknya, tebing sepanjang 5 meter dengan ketinggian hampir mencapai 4 meter yang tepat berada di belakang rumah korban longsor. Timbunan material longsor mengakibatkan tembok dapur jebol hingga 5 meter. Dari kesempatan pagi hari ini, saya informasikan bahwa kemarin, yaitu hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14 sampai 15.30, di Dusun Pager Ukir, Desa Serabah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan rumah milik saudara Andiono, yaitu dinding sebelah timur, tertimpa longsoran dari tebing ketinggian 4 meter, sehingga mengalami kerusakan. Adapun material berupa tanah liat dan bebatuan, nilai hasil kerugian 5 juta rupiah. Kemudian pagi hari ini kita bersama Forkopimda Kecamatan Bendungan, tiga pilar Desa Serabah, ada Pak Camat, ada Pak Danramil, dan ada Pak Kades Serabah. Bersama masyarakat sekitar kita melaksanakan kerja bakti bersama-sama untuk membantu meringankan beban daripada keluarga Pak Indiono. Polisi memastikan kejadian bencana alam ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Seluruh anggota keluarga Endiono dalam kondisi selamat. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV, Trenggalek.